keterlaluan ya. Parah banget. Tolong kalian tenang. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Sebenarnya kamu ada masalah apa sih sama Sasa? Sasa! Lo lagi! Kenapa sih lo selalu bikin gue kesel? Kania! Aku gak ngerti kenapa sih. Si Kania tuh selalu bully aku. Emang aku salah apa coba? Risha, aku yakin kok kita bisa balas dia, ya? Anak itu lagi, anak itu lagi. Kenapa sih? Kadang lebih suka sama cewek modelan kayak si Sasa. Emang Kania kurang apa dari Sasa? Maksud kamu apa sih, Kania? Kalau Kania suka sama kakak. Kamu cantik banget sih malam-malam dandan. Emang mau kemana? Cantik banget. Tenang aja, Tuan Putri. Malam ini kamu tidur yang nyenyak ya. Karena besok pagi, kamu gak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi. Selamat malam, Tuan Putri Sasa. Sampai bertemu lagi besok pagi. Kalau aja aku bisa tukeran tempat sama Kania. Enggak, ini gak mungkin. Kania. Dengarlah mentari. Sendiriku dalam sunyiku. Dengarkanlah hati ini. Asal kakak tahu ya, aku itu cuma pura-pura suka sama kakak. Ogah banget suka sama cowok bau. Aku akan bersambung dan itu hanya untuk